warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Para bapak, ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini Senin 2 Mei 2022 kita bersama-sama merayakan Idul Fitri 1422 Hijriah. 1443 Hijriah ya. Kalau 42 tahun lalu, Pak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita laksanakan sholat Idul Fitri, perlu saya sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, infak selama bulan Ramadan terkumpul 5 juta rupiah, terkumpul sekitar 5 juta. Kemudian pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan tadi malam terkumpul beras sekitar 3 kuintal dan sudah disalurkan kepada mereka yang berhak. Kemudian selama pelaksanaan bulan Ramadan, kegiatan sore hari ada pengajian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan takjil berbuka puasa kepada jamaah selama 29 hari. Kami menyampaikan terima kasih, semoga amal baik Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kami segenap pengurus takmir beserta panitia Ramadan menyampaikan permohonan maaf apabila selama kami memberikan layanan kepada jamaah ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri pada hari ini yang akan bertindak sebagai imam dan khatib Al-Ustaz Nur Yasin SPDI. Al-Ustaz Nur Yasin SPDI, Kepala SP Muhammadiyah 01 Mulut Tirta Pekalongan. Bapak Ibu semuanya, marilah kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan tertib. Dan mohon kepada Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah selesai. Jadi kami mohon agar Bapak Ibu semuanya bisa tuntas dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dengan mengikuti khutbah secara tuntas. Marilah kita atur sholat agar sholat Idul Fitri yang kita laksanakan bisa mendapatkan kesempurnaan. Monggo dipersilakan kepada Ustaz Nur Yasin. Dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah.